Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Botani Channel. Pagi ini saya ingin memetik dan sekaligus memangkas bunga gardenia atau kaca piring. Bunga ini kita harus pangkas, karena dengan dipangkas, dengan kita ambil bunganya yang sudah mekar, itu bisa lebih mempercepat banyaknya bunga berikutnya. Jadi kalau yang sudah kuning seperti ini, kita harus ambil, kita harus pangkas, harus kita potong. Nah, seperti ini juga kita harus potong. Jadi saya pagi ini rencananya ini kebetulan lagi banyak bunganya, jadi saya mau ambil bunganya ya sebentar. Saya ambil gunting dulu ya sebentar. Untuk yang bunga-bunga yang sudah mati seperti ini, kita potong aja. Jadi jangan sungkan-sungkan, kita potong aja. Mari kita pangkas, kita buang ya. Seperti ini juga, seperti ini kita buang aja, supaya nanti tumbuh bunga baru atau kuncup baru. Nah, seperti ini. Bentar ya, kita potong aja berapa senti dari bunga itu. Nah, nanti kalau untuk para pencinta botani suka, karena ini kan sudah mekar nih. Sayang nanti kalau dibiarkan di sini, kita bisa juga sih kita ambil supaya kita nanti bisa rangkai di dalam meja, untuk meja, jadi mengharumkan ruangan. Kita ambil aja sampai di bawah seperti ini ya, biar nanti kita bisa rangkai daripada nanti dia di sini busuk. Nanti kita ambil lagi, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai ada kuncup yang mau mekar nanti kegunting itu. Kita bisa potong aja sampai di bawah juga nggak apa-apa. Jadi nanti ini untuk hiasan daunnya ya. Nah, kita ambil beberapa banyak ya sebentar. Yang ini udah mulai agak nggak bagus, jadi kalau dirangkai juga nanti sayang. Nah, kita ambil yang masih agak seger. Nggak apa-apa kita potong, karena nanti dia akan tambah banyak. Sebentar ya, sembari milih yang seger, kita juga masih bisa potong-potong yang udah nggak bagus ini nih. Kayak gini kita potong kita potong ininya. Nah, ini kita ambil sembari nanti, jadi kita bisa menciptakan rangkaian bunga di meja juga. Kita sembari mangkas, jadi nggak mubazir ini bunganya ya. Tuh, ini kita potong aja. Nah, ini yang kayak gini udah jelek, kayak gini dibuang ya. Sebentar, sebelah sana mungkin ya kita ambil. Ini tinggi banget. Kita nggak apa-apa, ini buang aja. Mari kita pangkas, tapi hati-hati, jangan sampai ada, harus perhatiin jangan sampai di sini sudah mulai kuncup. Kita keambil deh. Kalau ingin di ini sebagai center nanti di rangkaian, agak panjang aja nggak apa-apa. Nah, sebelah sini. Oh, ini masih belum mekar banget sih, tapi udahlah nggak apa-apa ya, kita petik sekalian. Jadi sembari memangkas, sembari kita ambil nih bunganya, kita bisa manfaatkan di rangkaian. Nah, yang kayak gini jangan dipetik dulu, karena ini nanti kalau dipetik, kalau dirangkai dia nggak akan mekar ya. Kalau yang ini biarkan aja, nanti tunggu dia mekar dulu. Mungkin di sebelah sini, yang di atas nih ya. Sudah mekar kan, daripada di sini nanti mekar kehujanan. Nah, ini ada yang jelek, tapi di sininya udah lagi mulai kuncup. Nggak apa-apa, kita potong sebelahnya aja dulu ya. Jadi jangan dulu semua, hanya yang ada ininya kuncupnya, jangan. Ini bisa kita ambil semua. Nanti dirangkai di pot kita punya ya.
Yang itu mungkin yang di atasnya, kalau ini masih kuncup, biarkan. Nah, ini dengan yang sudah mekar gini biasanya akan bertahan sekitar 4-5 hari atau sampai seminggu kalau kita isi dengan air ditambah garam ya di itunya. Yang gini-gininya kita potong ya. Jadi yang udah jelek-jeleknya kita potong saja. Nanti kalau mau dipangkas semua, karena sayang kan tuh sudah mulai pada kuncup-kuncup seperti ini. Nanti ini karena minggu lalu saya ambil, terus sekarang mereka mulai pada kuncup tuh banyak. Jadi nanti bunga gradenianya ini akan terus-menerus berbunga sepanjang waktu. Kalau nggak dipangkas, nggak diambil yang jeleknya ini, dia tidak memicu untuk bunga yang baru. Itu mungkin begitu, nanti kita lanjut ya. Jadi demikian untuk tips dari saya untuk bunga gardenia atau kacang piring. Selain penempatannya dia harus kena sinar matahari pagi, tapi juga tidak terlalu panas. Penyiramannya juga harus teratur. Tadi pemangkasan seperti itu, sembari dipangkas sembari kita ambil untuk kita rangkai di bunga. Oke, mungkin begitu tips dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like ya, like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton Butani Channel. Sehat terus ya. Assalamualaikum.